Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya lagi Udin Otomotif. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Buat yang udah subscribe Udin Otomotif, terima kasih untuk support channel ini. Kalau ada salah-salah kata Udin Otomotif, mohon maaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Di hari kemenangan ini kita akan melakukan perjalanan ke Solo, Wonogiri, tanggal 5 ya Bro ya. Tanggal 5 hari Rabu jam 9 pagi. Mudah-mudahan perjalanan ini selamat sampai tujuan dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekedar untuk hiburan juga. Nanti mau mampir juga di Cirebon, terus ke Tegal juga jemput orang, teman juga ada yang mau ikut. Terus bahan bakar juga udah saya pulin di Jakarta. Nanti Jakarta Solo itu habis berapa? Nanti juga tolnya juga udah saya pulin juga. Mungkin teman-teman udah pada tahu kalau tol Jakarta Solo itu sekitar 390 ribuan. Nanti keluar Solo Madu kayaknya. Lanjut aja kita jalan teman-teman, pantau terus channel Udin Otomotif. Lanjut, ciao. Sampai Cikampek utama. Tadi berangkat jam 11, sekarang jam setengah 5. 12, 1, 2, 3, 4, 5. Udah hampir berapa jam ini? 5 jam kan? Aduh. Di dalam kota yang macet ya. Mau ngomong kencing? Nggak usah lu. Ambil kiri. Berhubung kemarin macet di apa tolnya itu nyampe Cirebon jadi jam 8 malam, berangkat jam 11 sampai Cirebon jam 8, hampir 8 jam lebih di perjalanan. Jadi kita paksakan nginep di Cirebon. Di Cirebon lah tadi udah kita isi bensinnya full lagi, masih seperapat karena macet juga. Jadi kondisi bahan bakar seperapat, kita isi petrolet masuk 250.000. Ini udah selesai sarapan, jam 6 pagi kita mau ke Tegal ngambil penumpang teman saya sendiri. Jadi dua orang nanti ke Wonogiri, Solo. Lanjut kita jalan teman-teman.
Sekarang kita mau ke Pasar Manyaran di Wonogiri. Mobilnya parkirnya jauh di sono. Lanjut kita mau nyari besengek. Sekarang kita mau ke Parang Tritis, tapi sebelum ke Parang Tritis nih jam berapa, Bro? Jam 6. Mampir ke Pasar Manyaran Kabupaten Semin, Pasar Semin Kabupaten Gunung Kidul. Jadi udah mau ke arah Jogja, nanti ke Parang Tritis. Sekalian barang udah diket di atas, nanti hari Minggu balik ke Jakarta. Lanjut kita lihat-lihat Pasar Semin yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Kameramen yang nyuting, saya mau beli sate dulu. Kali ini kita udah sampai di Pantai Parang Tritis. Tiket masuknya 10.000. Buat parkir mobil aja, tadi kita lewat belakang, jadi nggak bayar tiket masuk yang 3.000. Kalau kita lewat depan dari Bantul, itu bayar 3.000 per orang. Tapi berhubung kita lewat belakang, jadi bayar parkirnya aja 10.000. Kalau parkir hari biasa itu 5.000 per mobil. Ya, suasananya begini di Pantai Parang Tritis. Lanjut aja, nanti kameramennya yang ngambil gambar. Lanjut. Kita lagi ada di Hotel Homadici. Harganya Rp350.000 buat 6 orang. Nanti kita langsung review kamarnya aja. Lagi nunggu kunci. Ini dia kamarnya, Homadici Hotel di Jogja. Saya pesan lewat pagi-pagi. Harganya itu kalau jauh-jauh hari lebih murah, jadinya cuma 300 berapa? 360. Cuman kasurnya begini nih, kasurnya tingkat, jadi model kayak backpacker. Kamar mandinya juga bagus, nanti ada buat shower 2, terus toilet 1. Nanti kameramennya hampir ambil gambar ke atas, kayak kamar mandi ke atas. Kamarnya seperti ini. Bagian luar juga bagus, sampai belakang soalnya juga udah ada hotelnya. Nanti
biar kameramennya mengambil gambarnya. Kali ini kita jalan-jalan ke Malioboro. Malioboro parkir di sini, gedung parkir Malioboro di mana, Bro? Dekat stasiun Tugu ya, Bro ya? Dekat stasiun Tugu, hari raya bayar 15.000. Parkir hari raya 15.000. Nanti kita mau ke Malioboronya, sekarang posisi di dekat air mancur nih, Bro. Yang dekat stasiun Tugu. Nanti kita lihat makanan apa aja yang ada di sini. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Jakarta. Ini hari Minggu, tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 9. Jadi besok udah hari Senin. Mudah-mudahan nyampe nya hari Senin. Ini dari Home Adige Jogja. Pelayanannya juga lumayan, hotelnya juga buat backpacker lumayan. Ada 6 kasur, single bed per kamar. Itu kalau pesen jauh-jauh hari cuma 350-380, tapi kalau deket bisa mahal, apalagi hari libur. Lanjut, kita mau jalan ke arah Jakarta, tapi kita nanti mau mampir di masjid apa ya, yang di Pekalongan itu, yang banyak jual batik-batik. Nanti kita ke sana. Jam 8.10 kita mulai jalan. Posisi bahan bakar ada di seperapat, udah buat muter-muter. Jadi kita langsung jalan aja. Sekarang kita udah nyampe di Masjid Al-Fairuz Pekalongan, jam 2 pas. Jadi tadi berangkat jam 8, sekitar 6 jam dari Jogja tadi. Mobilnya parkir di sini. Masjid Al-Fairuz ada macem-macem, ada jual makanan juga ada, pakaian ada. Terus apa ya, lengkap pokoknya. Jadi nanti kameramennya ngambil rekomendasi. Tadi keluar Pekalongan tinggal lurus saja, ketemu lampu merah kanan, lanjut aja nanti dilihat sama kameramennya. Jam 11:30, RT Kampik Utama.